Pemirsa, petisi berisi kekecewaan pelanggan terhadap IndiHome melalui situs change.org telah didukung 21.462 tanda tangan. Petisi itu digagas Katsuo Ono yang berasal dari Pontianak. Petisi itu berawal dari kekecewaan Katsuo terhadap salah satu perusahaan BUMN yakni Telkom yang mengelola internet dan telepon rumah sekaligus TV kabel dalam paket IndiHome. Dalam promo, IndiHome menyatakan unlimited tanpa FUP dalam paket dengan harga yang sudah ditentukan. Namun setelah berjalan dalam pemakaian, tiba-tiba pihak Telkom mengubah kebijakan yang semula unlimited tanpa FUP menjadi unlimited dengan FUP. Sebagai pelanggan, Katsuo mengaku hanya ingin adanya komunikasi yang jelas dan baik dari Telkom. Petisi ini bertujuan untuk menuntut hak pelanggan sesuai promo. Petisi Katsuo didukung lebih dari 21.000 netizen.